orang ni tuan-tuan, dia ni kalau dalam sihat, salah Sayyidina Muhammad dia pengaruhi yang luar. Seri ni apa maknanya? Seri tu makna ambil seri yang berseri yang muka hari ni. Tuan-tuan, salah Sayyidina Muhammad. Mungkin orang tu cantik, tapi mungkin tak berseri. Mungkin orang tu tak cantik, tapi seri. Tu ada dua makna, ada perbezaan kan? Guru kami, tuan-tuan, hitam. Timujuk lah orang Melayu dia panggil hitam ni. Tapi muka, tuan-tuan, cantik. Elok. Tengok golongan artis. Habis dah muka, tuan-tuan, ni. Tak ada benda, tak buh, buh semua dah. Assalamualaikum. Tuan-tuan. Orang memang cantik. Tapi, tidak ada seri. Tuan-tuan, seri ni cahaya. Seri ni cahaya. Assalamualaikum. Seri maknanya, diterima. Seri maknanya ada makbul. Seri maknanya ada penerimaan. Daripada siapa? Daripada Allah. Allah terima dia. Di akhir zaman ni tuan-tuan, tuan-tuan jangan lupa mengaji satu ilmu, namanya ilmu hadis. Makali tuan-tuan, kita tak lupa membaca Al-Quran. Tapi ramai orang yang lupa mengaji hadis. Makali semua kita, kalau kita hadir ke rumah-rumah Allah, kita kami pun dan kita baca. Tapi jarang orang yang cari kita hadir, dia baca hadis. Makali di rumah Sallallahu Muhammad, selalu kita ambil Quran, kita baca. Tapi mungkin di rumah kita tidak ada kita hadis. Sedangkan dua ni ialah dua sumber ilmu. Al-Quran ilmu, hadis itu ilmu. Dan dalam waktu yang sama tuan-tuan jangan lupa Sayyidina Muhammad membaca Al-Quran, tapi dalam waktu yang sama kena pelajari Al-Quran. Banyak orang yang dia mempelajari Al-Quran Sayyidina Muhammad, tapi sekat dia boleh baca dan tahu hukum-hukum tajwid dalam Al-Quran, tapi dia tak pernah tahu apa yang Tuhan sebut dalam Al-Quran. Sallallahu alaihi wasallam. No? Guru kami, Sallallahu alaihi wasallam, suatu dia muda, dia khatam Quran setiap 3 hari sekali. Berarti dia membaca Al-Quran sehari 10 juzuk. 3 hari 30 juzuk. Tapi bila mana dia tua, dia kata Musa'ala Sainam, dia kata bila mana dia tua, dia kata Musa'ala Sainam Ahmad, sekarang dia tak larat lah. Dulu dia larat, dia boleh 3 hari khatam Quran sekali Musa'ala Sainam Ahmad. Hari ni dia kata dia tak larat lah Musa'ala Sainam Ahmad. Hari ni dia sakan khatam Quran 5 hari sekali. 5 hari sekali berarti sehari 6 juzuk. Tuan-tuan, tu pun dia kata Sallallahu Muhammad, dia kata dia bangkit sulung subuh, dia baca Quran Sallallahu Muhammad, dia kata dia pegang Quran, dia junjung Quran, dia nangis Sallallahu Muhammad. Kalau bahasa Kedah dia kata macam ni, teriak tangih, ambil Quran junjung teriak tangih menangis. Pasal apa? Sebab dia kata Musa'ala Sayyidina Muhammad banyak lagi dalam Quran yang dia tak faham. Banyak lagi dalam Quran yang dia tak faham Tuhan kata apa. Orang mengaji agama dengan Tuhan yang mengerti bahasa Arab, saya di pengajian saya Musa'ala Sayyidina Muhammad, saya baca kitab Arab. Sebab pada saya nak orang yang mengaji maka akhirnya mereka boleh bahasa Arab.
kepada Sayyidina Muhammad. Pengalaman kami mengaji bahasa Arab, kita mengaji kitab Arab 3 tahun, insyaAllah kita dah faham Al-Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah harapan saya. Walaupun kita mengaji Arab, tetapi tuan-tuan masalah Sayyidina Muhammad, tetapi kalau masalah Sayyidina Muhammad, bukan semua dalam Al-Quran kita dapat faham. Dia kena mengaji, dia kena buka tafsir, baru kita tahu apa Tuhan kata. Jadi tuan-tuan, masalahnya kita hari ini, kita tak cuba nak mempelajari hak Tuhan sebut dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya di Kedah Subhanahu wa ta'ala Muhammad ada satu halaqah saya, iaitu halaqah tu tafsir. Kuliah tafsir tu yang dah berjalan 6 ataupun 6-7 tahun yang lalu Subhanahu wa ta'ala Muhammad. Tuan-tuan, 2 minggu sekali mengajak tafsir. Tuan-tuan, 7 tahun masih belum habis surah Al-Baqarah. Surah Al-Quran 114 semua tuan-tuan. 7 tahun dah mengajar. Kadang-kadang 1 ayat, kadang-kadang 2 ayat. Salah Sina Muhammad. 7 tahun tuan-tuan. Surah Al-Baqarah pun tak habis. Saya kata, ish. Ya sedangkan yang mengaji kat saya tu semua veteran semua. Kalaulah 7 tahun... Soalan Sayyidina Muhammad, kalau saya sekarang ni orang yang pertengahan 40-an, saya mengajak di akhir usia saya 30-an. Soalan Sayyidina Muhammad, kalau 7 tahun surah Baqarah tak habis lagi, agak-agak nak habis ke? Hak mengajak pun tak tentu nak habis. Hak mengaji lagi-lagi tak, lagi-lagi tak mungkin habis. Pasal mereka pun di umur 60-70, takkan nak pilih masa 20 tahun. Apa maksud tuan-tuan? Banyak lagi yang kita tak tahu apa Tuhan kata kat kita. Apa panduan Allah pada kita.